Yang kedua, tanda kita sayang Nabi, kita buat apa yang Nabi suka, kita tinggalkan apa yang Nabi larang, Nabi tak suka. Jangan kita buat. Ya. Hidupkanlah sunnah Nabi. Yang the do and the don't, so kita buatlah apa yang Nabi suka. Benda yang senang-senangnya. Apa Nabi suruh? Makan. Senang. Macam mana Nabi buat? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Dah tersandar. Terpek dah. Cukup. Dia kan ayat kan macam tu. Ayat besok. Bukan cakap orang termasuk yang bercakap ni. Nabi macam mana tuan-tuan? Saya tak minta borek naik macam ni. Tapi dah semua tampek makan. Ni besok lipis ni. Habis malam ni besok lipis benta. Semua balon patin. Ni dah beritahu ustaz nak makan apa. Belum sampai lidah tanya nak makan apa. Saya tak beli, tolak tu dah. Kau order lah. Saya tak minta apa dah. Tapi patin telur dadar kena tu. Saya kata tu. Tapi itulah dia. Kan? Nabi ajar macam mana? Makan makanan sunnah macam mana? Makan buah tamar. Dua makanan sunnah yang kena ada umat orang Islam. Antaranya, buah tamar. Keduanya, madu. Faham perempuan? Dah orang perempuan kan jaga barang-barang, senarai barang-barang yang ada. Tu saya tanya, faham tak? Dia faham dengan setuju beza tu. Saya tanya, faham tak? Faham ya? Buah tamar, madu, lobak. Kau dah buat. Kau nak buat tu, sabut tu. Kadang-kadang dia bincang. Kan dia hantar surat mesej dekat imam. Imam, jangan ajak bercamah lidah. Menghasut dia. Kadang-kadang tu masalah. Jangan risau lah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jangan risau. Orang lelaki ni dia senang. Dia kalau dia cakap tu makna tak ada apa tu. Kalau sonyap tu bayu. Kalau dia cakap tu dia tak berani tu lah. Cakap boleh lah. Dia bukan takut bini dah. Bini menakutkan. Ada beza tu. Tu sebab kalau nampak orang perempuan ni saya bagi petua sikit. Kalau nampak ada nampak macam dalam TV kau ada apa dia tunjukkan lelaki kahwin lebih kan. Tu dia doa, ya Allah. Kau jauhkan aku daripada ujian seperti ini ya Allah. Macam tu. Jangan kata kutuk ni gatal nak mati, jangan. Ya Allah, kau jauhkan aku ujian pada seperti ini ya Allah. Kalau you pun jangan lebih dua. Ha, contoh macam tu. Contoh. Melampau berjamaah ni dia kan sampai ni. Tak ada, tapi betul. Orang perempuan senang masuk syurga. Jaga solat, Nabi kata. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga ompek-ompek ni, Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu boleh yang perempuan ni. Orang lelaki mana dah? Semua nak kong. Termasuk macam mukul dengan aku semua. Sebab apa? Semua banyak soalan tanya tu orang lelaki ni. Jadi orang perempuan, rupa-rupa nombor tiga tu pun susah lah. Jaga maruah diri, maruah suami. Banyak. Kalau cakap, dengar lelaki kau tu macam tak kojoy. Lelaki kau macam pemalih kat rumah. Tak adalah, dia rajin. Cover suami. Faham? Nah, memang tu, mampu nyusahkan orang kan? Jangan. Kita lah dah nambah lagi, menambah pula lagi kan. Jangan kutuk suami kita. Jangan backing. Yang keempat, taat perintah suami. Apa suami nak? Setuju je. Tak bagi hadis lah ni. Ya, kadang suami ni nak apa? Dia nak air. Bang nak kopi O, siap. Bang nak nasi goreng. Nak biasa ke jantan? Macam mana jantan? Ada telur jantan lah. Contoh. Boleh nak cakap. Abang terasa nak makan Maggi. Asal-asal, kari, tom yum, cakap. Cakap je bang. Anything will do. You want a coffee, tea or me? Wah, abang steady. Iya. Kan? Apa lagi bang nak? Abang nak ni anak. Okey, siap. Abang nak. Nak kata rasa nak makan lamb chop. Siap. Mana apa lagi? Cakap tom yum. Okey. Nak apa lagi? Sign. Tak. Suami nak transfer tanah tu nama kita. Cuba jangan sangka buruk. Tak payah baca-baca dah. Mana nak sign bang? Okay, saya yakin dengan abang. Macam tu lah. Ha? Tak ada mana dah ustaz. Bohong. Lelaki ni makhluk paling jujur dalam dunia. Tahu? Ya, tapi kadang perempuan kemah tanya soalan susah. Tu yang payah lelaki jawab tu. Soalan yang dia tanya. Abang tadi camah dia tengok perempuan tak? Macam mana tu? Perempuan dia ramai kadang-kadang. Nama gambar. Kan nama jawab? Nama cakap lah. Tak ada. Semua lelaki ni tengok pakai tudung. Pakai tudung tu semua lelaki tu.
Weh, macam mana kan? Seorang satu soalan, abang betul ke sedar gemuk? Susah jawab soalan tu. Tanya, kau tengoklah cermin sendiri. Kau tak nampak laki kau dah kek belakang. Mak dah gemuk lah tu. Laki nak cakap rambut cacanya, cakap cermin tak nampak. Takkan kau tak faham ni? Tanya lagi kan? Memang betul sedar gemuk. Laki pun jawab, gemuk pun abang saya. Mana betul lah gemuk? Ah, tak, salah, salah. Kau jangan jawab macam tu. Jangan. Kau nak marah. Abang betul ke saya gemuk ni bukan gemuk. Namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Abang betul ke saya dah gemuk? Tak adalah. Orang buta je cakap kau gemuk ni. Kira kurus ni. Ya bang. Hmm. Dalam mati Allah Ta'ala lah tahu. Cuba fikir dulu masa mula-mula kahwin. Boleh masuk bilik air sesama. Sekarang. Keluar, 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 keluar. Boleh masuk. Kan? Kau paksa kat masuk anak telefon bomba ni selamatkan mak ayah saya terperangkap dalam bilik air. Takkan kau tak faham lagi, kan? Tapi itulah dia. Jangan risau. Jangan banding-banding kepala. Ikut cara Nabi. Senang. Makan. Nabi makan buah tamar. Kita makan buah tamar, buah kurma. Kurma paling baik sikit, kurma ajwa. Ikut kurma Nabi. Tapi kalau hari-hari makan buah kurma ajwa ni boleh botak ke mana tu? Bukan sebab ada rasa tu. Harga yang mahal. Jadi boleh kurma biasa pun tak apa. Masalah. Senyum. Nabi senyum. Kita pun ikut Nabi. Senyum. Jangan bukan bangis. Jangan senyum. Pandang suami senyum. Suami pandang isteri senyum. Eh, abang ni. Ya, ya, senyum ni pahal. Sunnah Nabi. Ah, sunnah. Ya, eh. Ompek muka yang pandang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Nah, malam kang telefon. Kau nak pahala tak? Kau balik jumpa mak ayah kau ni. Ya, contoh. Ha? Nak pandang. Kalau mak ayah dah tak ada, Ustaz. Ziarah kubur. Pek pahala. Jangan tunggu pagi raya. Pagi-pagi lain pun, potang-potang lain pun boleh baik. Yang kedua, pandang muka suami dapat pahala. Pandang muka isteri dapat pahala. Dengan syarat, suami dan isteri sendiri. Faham? Pandang laki orang, pandang bini orang berapa. Bini orang lawa, Ustaz, memang. Bini orang lawa, punco sebab perbandingan tak adil. Tengok bini orang ke tempat kojo, memang lawa. Dibandingkan bini dia lipat kain, mana sama? Tak pernah tengok perempuan kain lawa macam nak ketudung. Pergi mana yang? Lipat kain, jangan bohong. Tak ada mana. Selagi kembang dia, orang perempuan ni sampai rumah, dia buka tudung. Kembang-kembang-kembang. Zona pakai baju binatang lah kan. Ha, dah mula lah. Cari habitat ni. Oh, yo. Pandang muka bini lipat palo, pandang muka lelaki dapat palo. Tahu? Suami tengah jasa khabar. Tinjau bini lipat kain ni. Tinjau. Bini cincin. Yang lelaki ni. Allah. Palo tu, palo. Yang bini lah tengah lipat kain, nampak suami tolalap kat sofa tu. Dengan tak berbaju, dengan kain pelekat kan. Allah, seburuk-buruk makhluk tu dosa. Ah, tu dosa. Jangan kau kutuk dia, cakap lah sian, laki dan apa ni. Nah, bang, masuk dalam bilik bang. Bang. Ha. Masuk dalam bilik, sian abang. Abang tidur, kejap lagi Jah masuk. Bukan nama sebenar Jah tu. Dan abang kan nak teman dengan Jah. Abang, daripada teman menganggur macam tu, baik tak ya? Kau teman lipik lah sekali, ha. Berbakul kain lah. Ayolah, abang masuk tidur dulu. Itu taman lah, masuk tidur. Contoh lah kan. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Yang tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi, baca. Lebih lagi pahala. Baca dan faham makna. Lagi besar pahala. Yang saya cakap tadi, baca, faham makna. Kau tidak akan tipu kat orang. Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Pemaksudnya. Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Maksudnya? Tak tahu. Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Itu bukan Al-Quran. Itu bukan hadis. Dan itu bukan Arab. Jawi bubuh bari. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawau nun turun. Hujan turun, faurutin, pahut, falaparin, lapar. Itu ya. Itu pengangguk. Wih, anda harap. Tak tahu. Kau nak belajar. Kan? Pandang Quran. Baca. Faham makna. Dan kita amalkan.
lagi besar pahala. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Tengah buka TV, tukar-tukar channel, nampak orang tengah tawaf. Allah seronok tengok orang tawaf ni. Teringat masa pergi. Orang yang belum pergi, bila aku nak sampai, tengok tu pun dapat pahala. Itulah dongah-dongah Samsul Debat pergi bulan seboleh ni. Aduh, dongah 25 ribu lah, macam tu lah dongah. Allah. Bukan promote lebih kurang. Allah. Kalau nak pergi dengan dia ni, buaya. Kalau pek pergi dengan seronok ni, contoh pergi lah. Orang tengah ramai ni. Dan menjelang-menjelang musim sajuk dah ni kan. Ramai. Tapi tu saya pasal, jangan hokap, jangan tamak. Orang Malaysia kadang tamak kat raudah dah dibantai, sujud dah lama. Tahulah orang semua nak syurga. Kan sujud, naik, doa. Kan? Kalau kau nak semayang ni, semayang ni, semayang. Dua rekan, empat rekan, enam rekan, lapan rekan. Tapi dah bagi orang lain. Bantai sujud dah lama. Mengeraung. Sampai orang Arab tu dia besar, dia tak sabar. Dia langkah orang Malaysia ni. Allah wabar. Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Ke mana aku ni, Allah. Golap pula hujan untuk aku ni, Allah. Dalam kain orang Arab tu. Ya Allah wabar. Kan? Aduh, bau dah lima macam lah tu. Panang atas langsung nyurit.